Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya. Channel YouTube Wahyudin Sabrina kali ini mau mengikuti bapak dan ibu tani yang sedang memanen padinya di sawah. Ternyata banyak proses loh sebelum padi menjadi gabah. Tonton video ini sampai selesai ya, biar kalian tahu proses-proses apa saja yang dilakukan petani dalam memanen padinya. Proses pertama yang dilakukan petani untuk memanen padinya adalah memetik padinya, tepatnya larit padi. Kenapa kok larit? Karena petani menggunakan alat bantu untuk memetik padinya dan nama alat tersebut adalah larit. Jadi mungkin tepatnya bukan memetik kali ya, tapi ngarit padi. Proses yang kedua yaitu mengumpulkan padi yang sudah dipetik tadi di suatu tempat dengan cara memikulnya. Ada yang bagiannya mengikat dan ada yang bagiannya memikul. Kerjasama yang sangat baik, top deh pokoknya. Proses ketiga bisa juga kita sebut dengan proses finishing. Di sini petani memisahkan padi dengan mohon padi atau damen menggunakan mesin erek. Nah, di proses ketiga ini masing-masing petani juga punya tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang bertugas membuka ikatan damen dan mengatur supaya pas ukuran tangan untuk memudahkan pengerekan. Dan ngerek padi sendiri pun ada bagiannya. Ada juga petani yang bagiannya mengumpulkan pohon padi atau damen yang kita sebut tadi. Loh kok pohon padi atau damen dikumpulkan? Ya, karena nantinya pohon padi atau damen ini akan dimanfaatkan petani untuk menjadi pakan ternak, yaitu untuk pakan sapi. Jadi saat panen padi, sawah-sawah di Wonogiri ini benar-benar bersih. Semuanya dibawa pulang sama petani. Ada yang bagiannya layak atau nyaring padi, biar padi yang ada isi dan nggak ada isinya atau gabuk terpisah. Jadi saat padi masuk di karung, bisa dipastikan padinya itu padi yang berisi. Semuanya dibawa pulang sama petani, karena semuanya ada manfaatnya. Padinya untuk jadi makanan pokok kita, pohon padinya atau damen bisa dijadikan untuk pakan sapi. Setelah seharian bekerja, saatnya
bapak dan ibu tani beristirahat. Wah, menu makanannya lengkap sekali ya. Makan yang banyak, Pak. Selamat menikmati. Kurang lebih seperti itulah proses panen padi di sawah, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa buat kalian semua di like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Wahyudin Sabrina. Pencet loncengnya sekarang juga ya guys.